Sri Kandi, Sri Kandi dan pewira-pewira bangsa. Wanita UMNO telah lebih 70 tahun berjuang sebagai jentera parti yang terbesar dan terkuat dalam sejarah. Kalau dulu kita dipanggil Gerak Kerja Rumah 10, tapi kini kita dipanggil Jalinan Rakyat. Jalinan Rakyat adalah core business wanita UMNO. JR-JR wanita bergerak dari rumah ke rumah, dari kota ke desa, bermandikan panas dan hujan dengan berbekalkan semangat perjuangan yang kuat. Maka JR terus berjuang sehingga terpaksa meninggalkan keluarga, adakalanya berminggu-minggu. Atas kejayaan dan kecekalan jentera Jalinan Rakyat, maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengiktiraf wanita sebagai tulang belakang parti, Sri Kandi dan ibu terbaik bangsa, dan memberi kita tanggungjawab yang lebih besar untuk mengemudi batalion yang lagi besar yang dipanggil JR Plus. Dengan pasukan baru ini yang melibatkan sayap-sayap perwira pemuda, pemudi-pemudi yang muda, termasuk parti-parti komponen serta agensi-agensi, maka JR Plus akan menjadi satu pasukan gergasi yang lebih holistik serta mantap, dan akan turun berjuang sebagai ejen perantaraan di antara rakyat dan juga pemimpin. Pasukan gergasi ini akan bergerak di bawah payung Barisan Nasional bagi memastikan kemenangan kita di PRU ke-14. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menjadi jentera yang kuat dan efektif, kita harus mula melengkapkan diri kita dengan isu-isu semasa di negeri ataupun isu-isu di pusat sebagai senjata kita untuk menarik keyakinan rakyat kepada Barisan Nasional. Pada hari ini, puan-puan dan tuan-tuan semua dibekalkan dengan karikatur isu-isu Pulau Pinang, kartun-kartun negeri kan, sebagai bahan-bahan untuk kita berdepan dengan pengundi-pengundi kita. Terima kasih kami pada pengerusi Barisan Nasional dan Setiausaha Barisan Nasional yang telah menyediakan 16,500 helaian karikatur untuk edaran semua pada hari ini. Marilah kita sama-sama rapatkan barisan, kuatkan tekad, mantapkan pasukan. Gunung sama kita daki, lurah sama kita turuni, berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Matlamat kita hanyalah satu, untuk memenangkan negeri Pulau Pinang dalam PRU ke-14 yang akan datang. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.